Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau nyobain yaitu handphone Infinix GT 10 Pro. Main emulator Yuzu dan Skyline ya. Lebih ke Yuzu sih. Skyline itu kalau di Yuzu nggak bisa, kita cobain Skyline ya. Langsung aja kita coba. Pertama-tama kita ke tentang ponsel. Di sini tuh menggunakan UI XUS 4 GT versi 13.1.0, versi Android 13 dengan update keamanan di 5 Oktober 2023. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8050, RAM 8GB, nggak aku aktifin virtual RAM. Bisa diaktifin sampai 5GB atau 8GB gitu. Untuk ROM-nya 256GB, layarnya udah Full HD. Terus nomor bentukannya yang V2278 yang terbaru. Untuk settingan layar aku bakalan buat yaitu yang beralih rasio penyegaran otomatis aja. Nah, kita langsung aja buka emulatornya yaitu Yuzu ya. Awal-awal kita coba Yuzu dulu, nanti kalau misalnya ada beberapa game atau game yang nggak cocok di Yuzu, nanti kita buka di Skyline. Nah, untuk di settingan, aku bakalan buat settingan yang paling terendah aja, mengingat ini tuh MediaTek ya. Untuk pengaturan jaringan, aku bakalan buat mode pesawat aja, biar nggak ganggu. Soalnya emulator Yuzu dan Skyline ini free dan offline, full offline. Beda sama ECNS yang harus pakai jaringan. Nah, jadi seperti ini untuk settingannya, discharge-nya hidup dan anonymous shaders-nya hidup. Nah, kita langsung aja coba buka dari yang pertama, yaitu Crash Team Racing Nitro Fuelwave. Ternyata force close ya, memang nggak bisa. Tadi pun aku nyoba di 030 5G, nggak bisa juga. Kita coba Devil May Cry, kita main Devil May Cry ya. Nah, Devil May Cry lancar dong. Gila, lancar dong. Kira-kira bisa main gak nih? Tadi di 030 gak bisa ya. Langsung force close. Kita coba Zozo Bizarre juga pula. Kita coba Zozo Bizarre pula. Soalnya kita gak bisa setting-setting lagi. Ini tuh udah settingan yang paling terendahnya. Kalau gak bisa ya udahlah, berarti ya mau gimana lagi. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kita main Zozo Bizarre. Masuk lancar di 30 fps. Anjir. Habis deh. Habis deh. Habis deh. Habis loh. KO. Retire. Nah, bisa kalian lihat mainnya masih lumayan lancar di sini ya. Nah, di sini kita mau main yaitu Kamen Rider Climax Scramble. Sedikit info, ini tuh aku udah ngebuka gamenya yang ketiga kali ya. Yang pertama main kedua kali itu force close ya. Force close-nya di awal sih. Kalau udah masuk game kayak gini harusnya udah nggak force close, daman. Udah ketiga kali ini aku buka yang terlihat. Harusnya emang bisa main sih, di 030 aja bisa gitu. Habis tuh. Habis.
Lancar banget ya. Wah, kalah kita guys. Aduh, oke lah. Jelas mainnya lancar. Kita lihat di sini apakah force cost lagi atau sama kayak Kamen Rider sebelumnya harus nyobain 2-3 kali baru nggak force cost. Nah, ini masuk nih. Bisa main nih, guys. Oke, nice. Bisa main di 20 FPS, 23. Tiga. Habis. Habis, lancar ya. Lancar, lumayan mantap nih. Ini aku rasa RAM-nya ya, karena RAM 8GB jadi dia kalah sama Zero 30 yang aku tes sebelumnya. Kita coba Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise, kita lihat. Monster Hunter Rise, nggak kebuka ya. Kita coba sekali lagi. Bisa masuk sampai sini, tapi nggak tahu nih sampai dalam bisa masuk atau nggak. Cuma sampai sini doang tadi kita lihat ya. Nah, kan force close guys. Kita coba Naruto Storm 3. Nah, ini Naruto Storm 3 kita coba ya. Kita coba pakai paint sekali-sekali. Dan ini pakai mode dock. Terus ya biasa settingannya paling rendah. Habis bro. Habis. Bacok. Di 20 FPS-an sebenarnya masih playable sih, cuma kan kadang macet ya. Masih lumayan playable, cuma ya kadang-kadang macet-macet juga ya, kayak patah-patah gitu ya, wajar lah ya. Bisa main aja nih, udah lumayan enak banget nih. Ini GT 10 Pro di Yuzu. Nah, ini Naruto X Boruto Connection yang paling terbaru. Kemarin sempat nggak bisa terbuka ya. Nggak tahu sekarang ini bisa atau nggak ya. Soalnya ini tuh versi Yuzu yang paling terbaru, yang versi 161 ya. Aku sangat salut banget sama Yuzu ini ya, karena setiap hari update ya. Waktu aku nyoba video kemarin yang ini nggak bisa dibuka, itu masih versi 139 kalau nggak salah. Ternyata bisa main nih guys ya. Kita lihat di belasan FPS. Oh salah pakai Naruto aku. Kira pakai Naruto yang mode Baryon. Oh, yang mode Baryon nih ya, cuma settingannya salah nih. Kena kau, habis. Di 19 FPS ya, belasan FPS, tapi FPS-nya 18-20-an gitu.
Habis kok Darui. Si Darui habis. Habis kok, melari kemana kok. Langsung loh, otomatis dia ya, langsung ulti ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh aku main One Piece Spirits 3 ya, yang One Piece 3. Dan di sini tuh kalau waktu di lobbynya atau di menu-menu pilihannya bisa dapat 60 FPS. Enggak tahu kalau di gamenya dapat berapa FPS. Kayaknya sih sekitar 20 FPS-an lagi ya, masih di bawah 30. Kita lihat nih udah main. Nah, kan benar. Kan bener kan? Gomu gomu no. Habis. Kita lihat, oke, bisa masuk guys ya. Ternyata harus beberapa kali ya. Kalau misalnya dari awal langsung force close itu ya udah wajib force close. Tapi ini dia dari awal nggak force close, waktu masuk game baru force close. Dan sama aja kayak Zero 30 tadi, mainnya ngebug banget ya, gambarnya berantakan, hancur. Kecuali kalau kita diam, dia baru bisa ngerender gambarnya yang bagus. Jadi nggak bisa main ya, kecuali kalau kalian diam gini, baru dia ngerender dan bagus tuh tampilannya. Ya kan? Nah, kalau gawat, gawat. Kita main The Legend of Zelda. Tadi VS-nya waktu pertama kali dapat 30 VS, aku sempat kaget ya, soal di Zero 30 5G tadi nggak dapat ya, paling cuma 5, 6, 7 VS. Ternyata bener nih, pas waktu gambarnya putih, dia EVS-nya turun lagi 3,7. Ya bener, 5,6 4,4. Ya EVS-nya ngedrop banget. Ini mau nunggu cutscene-nya selesai aja capek banget coy, mungkin bisa sampai setengah jam. EVS-nya juga segitu ya, udah slow banget. Nah, untuk coba Yuzu-nya udah kelar. Kita buka Skyline Edge 69. Untuk settingannya hampir sama, nggak ada yang beda, produk case-nya juga sama. Nah, yang anehnya di sini tuh kan produk case-nya sama, title case-nya sama, tapi di sini tuh Hogwarts Legacy kebaca. Sedangkan di Yuzu tadi Hogwarts Legacy nggak kebaca. Kita langsung aja coba Hogwarts Legacy. Bisa nggak nih Hogwarts Legacy dimainin? Nah, ini aku tungguin sekitar 3 atau hampir 5 menit ya. Dia nggak ada perubahan, cukup segitu doang. Coba kita GTA San Andreas The Definitive Edition. Dan mas sempat masuk GTA San Andreas dan langsung nggak ngeri kali ya, force close-nya kayak parah banget. Coba kita buka. Wih, langsung nolak, parah. Coba CTR. CTR juga aku nunggunya udah lama banget ya guys, sudah sekitar 3 menit atau 5 menit. Nggak masuk-masuk juga, dia tetap 0 FPS. Kita coba game lain. Yang Naruto Storm coba. Harusnya Naruto Storm di sini tuh jauh lebih lancar ya. Nah, ini kita coba Naruto ya. Naruto bisa nih, lancar banget nih. Oke, nice. Belum bisa lihat, kita bisa main. Ya, di sini tuh lebih lancar ya untuk Skyline ya. Cuma itu bisa lihat ya tampilannya. Waduh, kena kita dong. Tampilannya tulisannya kebalik, tapi lebih lancar loh di Skyline ini. Bisa lihat tuh EVS ya. Untuk gamenya juga lancar, nggak ada ngebug. Yang ngebugnya itu tulisannya doang ya. Jadi kita nggak tahu nih darah kita berapa, darah musuh berapa. Habis dong, habis dong, habis dong. Hmm.
Waduh, kena kita coy. Kalah kita Infinite, pokoknya lancar banget ya kalau di Skyland. Tapi aneh game lain kok nggak bisa ya. Kita coba Red Dead Redemption. Lah, force close dong Red Dead Redemption. Kita coba sekali lagi. Mentok di sini lagi guys. Tadi force close ini, sekarang mentok di sini. Aduh, yaudah deh. Kayaknya memang nggak bisa ya. Oke lah guys ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Aku udah nyobainnya sekitar 1 jam dari Skyline Yuzu ya. Nah, apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.